Padang Sidimpuan, 5 April 2024. Dharma Wanita Persatuan BWP UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan adakan kegiatan tahsin Al-Quran sekaligus berbagi takjil kepada masyarakat. Acara tahsin Al-Quran dilangsungkan di Masjid Nurul Ilmi UIN Syahada Padang Sidimpuan yang dihadiri oleh DWP UIN Syahada beserta Ketua Unit Kerja di lingkungan UIN Syahada Padang Sidimpuan. Tahsin Al-Quran yang dipimpin oleh Ustazah Silpia tekankan tentang tajwid dan makharijul huruf yang baik dan benar. Ustazah Silpia menyatakan bahwa kegiatan ini bukan hanya sebagai wadah untuk meningkatkan kecintaan pada Al-Quran, tetapi juga sebagai sarana memperkuat silaturahmi dengan penuh berkah. Setelah menyelesaikan sesi tahsin Al-Quran, DWP UIN Syahada Padang Sidimpuan beserta anggotanya langsung turun ke jalan untuk membagi takjil gratis kepada masyarakat. DWP UIN Syahada Padang Sidimpuan sediakan 500 paket takjil yang akan dibagikan. Sasaran utama dalam pembagian takjil meliputi supir angkot, penumpang angkot, tukang becak, dan pengendara lainnya. Ini merupakan bentuk kepedulian dan kebaikan dalam menyambut bulan suci Ramadan. Kepada tim humas UIN Syahada Padang Sidimpuan, Ketua DWP menyampaikan, melalui kegiatan ini, DWP UIN Syahada Padang Sidimpuan berharap agar kegiatan mulia ini menjadi budaya saling berbagi dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk berbagi seharusnya kita tidak mengkhususkannya hanya di bulan Ramadan saja. Selanjutnya, DWP UIN Syahada Padang Sidimpuan berharap bulan Ramadan menjadi contoh nyata bagi individu dan kelompok lain untuk berkontribusi dalam meningkatkan kebaikan dan kepedulian sosial. DWP UIN Syahada Padang Sidimpuan juga berharap bahwa semangat beramal dan kerjasama dan aksi sosial yang ditujukan dalam kegiatan ini dapat terus menginspirasi dan membawa manfaat positif bagi masyarakat luas, memperkuat nilai-nilai kebersamaan, dan memperkuat ukhuwah Islamiyah dalam kehidupan sehari-hari. DWP UIN Syahada Padang Sidimpuan berharap kegiatan ini menjadi kontribusi positif kepada masyarakat dan meningkatkan kesadaran sosial di kalangan masyarakat untuk membantu mereka yang membutuhkan. Humas UIN Syahada melaporkan.